Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel Motovlog dan Perjalanan. Oke teman-teman, ini siang ini Bang Jul berada di Jalan Budi Utomo, Mutiara Kisaran. YouTube siang ini Bang Jul mau menuju ke Desa Subur. Oke, ikutin perjalanan kita. Ini sebelah kiri perkebunan sawit teman-teman, sebelah kanan rumah masyarakat. Ini udara siang ini cukup dingin banget. Itu jalan tol nama sebelah kanan perumahan Dilema Indah. Ini sepanjang jalan sebelah kiri perkebunan sawit sahabat YouTube. Sebelah kanan rumah masyarakat ini. Ini sebelah kanan Miso Kamal. Iya. Miso legendaris itu sahabat YouTube. Salon and Beauty. Oh, ini ada jual-jual celana, jual lobe. Iya. Masih perkebunan sawit sebelah kiri sahabat YouTube. Ini gapura. Gapura apa nih? Selamat datang Kelurahan Siumbut Baru ya. Ini sebelah kiri kantor Lurah Siumbut Baru sahabat YouTube. Itu ada SD Negeri sebelah kanan. KP Diza. Pakai internet murah, bosku. Ini sebelah kiri rumah jamur Kisaran. Sop jamurnya enak banget sahabat YouTube. Ini sebelah kanan perumahan Wahyu Asri. Di sebelah kanan bengkel Pak Ateng. Bang Jul siang ini mau ke Desa Subur. Desa Subur dari Jalan Budi Utomo daerah Mutiara sekitar 10 menitan. Begitulah kira-kira sahabat itu. Oh, ini ada pohon mangga sebelah kiri ya. Ini ada tanah kosong juga ini sahabat YouTube. Ada pohon sawo. Ini ada jual-jual pakaian ya. Tuti Taylor. Nasi ayam geprek. Pertama ini Budi jual gas LPG. Ini Reka Salon Barber Shop Pangkas. Ini ada Tan Floris Laundry Nadia. Iya, ini ada Sanhas Bordir. Ini sebelah kiri masjid besar kali masjid ini sahabat itu. Masjid Haji Kasim Kisaran ya. Apotek Nasewa. Ini ada tanah kosong sebelah kiri sahabat YouTube. Ini Pratama Bakery and Sex Shop. Ini ada Rocket Chicken sebelah kanan. Ini ada Alfamidi sebelah kanan. Indomaret sebelah kiri berhadapan sahabat YouTube.
ini ada praktek dokter 24 jam dan Upangkas. Ini simpang Garuda seperti itu. Ini perbatasan Gapura, Simurumbut Baru dengan Siumbut-Umbut. Ini sebelah kanan ada tanah kosong sahabat YouTube. Di samping tanah kosong ada masjid ini. Kita lihat masjid. Masjid Al-Inayah Budi Utomo, Kelurahan Siumbut-Umbut. Ini ada Rafa Bakery Check and Solve. Apotek Siantar sebelah kanan. Oh, ada juga warung nasi ya sahabat YouTube. Ini kantor lurah Siumbut-Umbut. Kita lanjut lagi. Ini sebelah kiri ada tanah kosong, sebelah kanan tanah kosong juga itu sahabat YouTube. Ini ada BRI Kereta Taksi Online. Nah, ini dinamakan simpang pikir sahabat YouTube. Kalau ke kiri bisa ke Erjoman, ke kanan ke Getek, ke Sekama. Kita terus saja ini sahabat YouTube ke Desa Subur atau disebut juga Kampung Subur. Ini dia. Dari Kampung Subur ini bisa juga ke Erjoman teman-teman. Ini kita sudah memasuki Kampung Subur. Kiri kanan rumah masyarakat semua ini ya. Oh, ini rumahnya besar kali ini. Mantep lah. Geria Kencana Permai 3. PAUD TK Miss MDTA Azkia Kuraini. Iya. Pangkas Raja, kita belok kiri. Kita lanjut lagi sahabat YouTube. Udaranya cukup dingin banget ini. Oh, ini ada tanah kosong juga sebelah kiri. Itu di depan ada kulisel, ini ada tanah kosong juga. Banyak tanah kosong di Kampung Surin saat itu. Oh, ini tempat cat mobil ini. Mantap ini. Kalau terus itu perumahan, kita belok kanan sahabat YouTube. Jalan Lobak itu Bahrul Ulum Al Kamal. Ini dia di Kampung Subur. Ini tanah kosong ada juga. Ini tanah kosong ada juga ini sama itu. Ini ada pohon pisang ya. Itu ada tower telkom sekuruh saja. Ini ada pohon mangga. Ini ada pohon sawit. Rumah masyarakat sini sudah bagus-bagus. Mantap dingin. Ini sebelah kanan gang rukun. Sebelah kanan ada tower juga itu ya. Jalan Kampung Subur sini sudah bagus sahabat YouTube, bisa dilalui semua kendaraan. Ini sebelah kanan ada musola ini. Ini ada pickup lewat ini. Sebelah kiri tanah kosong, tapi ditanamin tebu sahabat YouTube. Ini tanah kosong juga, di depan ini pohon sawit. Sebelah kiri pun pohon sawit. Ini di simpang tiga kita berbelok ke kiri teman-teman. Sebentar lagi kita sudah sampai ke tujuan. Oh, di depan itu ada SD ya, sekolah dasar ya. Di sebelah kiri ada kedai nih, besar kedainya. Ini ada Kapura ini. Kita belok kiri ya teman-teman. Ini SD Negeri Kampung Subur, Jalan Besar Desa Subur ya. Jalannya sudah aspal semua, mantap. Oh, ini ada pohon-pohon tebu ya sahabat itu. Sebentar lagi Bang Jul sudah sampai ke tujuan. Ini tanah kosong ya. Banyak tanah kosong ternyata di sini di Desa Subur. Ada pohon mangga, ada coklat. Di sini ada perumahan juga ini ya. Oh, ini tanah kosong. Oh, tapi ditanamin pisang ini sahabat itu.
kita daerah perumahan ini, perumahan Villa Grand Arcadia. Iya, ini ada portal. Batas ini aja aspalnya, ini udah agak lumayan juga jalannya. Itu ada baru masjid dibangun sahabat itu. Masjidnya. Masjid Nur Hasanah. Desa Subur. Gria Kencana Permai 3. Bentar. Oke, sekian dulu perjalanan Bang Jul siang ini. Bang Jul undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.